saya akan berikan kamu hadiah. Oke, ikut saya, yakin dong, yakin dong. Jadi video kali ini kita bakal ngelanjutin konten meme Facebook. Jadi sebenarnya kemarin video udah ada ya, udah sempat diupload juga, cuma tuh kena strike ya. Jadi video itu kena strike. Oke guys, jadi karena emang videonya tuh kemarin udah sempat diupload dan mungkin kalian udah baca, jadi kita nggak usah baca komen dulu ya di sini. Dan sorry banget kalau kalian lihat muka aku agak-agak buluk gitu ya, aku nggak bedakan ya, males coy. Jadi ya mohon maaf ya kalau agak-agak keling atau gimana gitu ya. Oke, jadi sebelum kita masuk videonya, jangan lupa untuk like videonya, besok di subscribe. Bisa juga teman-teman kalian. Kalau enggak sih, kalau meme Facebook enggak bisa ngetek ya. Jadi enggak usah ngetek-ngetek di meme Facebook ya, karena aku memang mencarinya di grup beranda aku yang terisi oleh akun-akun meme gitu ya. Oke, langsung aja ke videonya. Waduh, ada drama apa nih, guys? Aldi Taher versus Vicky Prasetyo. Aduh, bagaimana nih? Wow, amazing. Yaudah ya, kita kan mencari meme dan video-video lucu untuk hiburan ya, bukan mencari-mencari drama ya, jadi skip aja dan aku gak mau bahas ya. Manja banget anjingnya ya. Aduh, pengen dong punya satu anjing ya. Banyak temen kalian ya yang kayak anjing. Absen yang udah pakai PP ketupat, aku yang udah kayaknya seumur umur mau bulan Ramadan aku lalui nggak pernah ya aku pasang foto profil WA orang apapun itu pakai foto ketupat ya, kecuali emang para sesepuh gitu ya, kayak orang tua kita ya, wajar ya. Kayak kita nggak pernah gak sih ya, pasti kalian juga nggak pernah gak sih. Udah tahu sih, kebodohan terbesar gue dulu adalah rela ngeluarin duit buat orang yang belum pasti jadi bener di hidup gue ya. Sampai sekarang gue masih pada bego ya. Jadi gimana ini kak? Dikiranya mau diselamatkan oleh Amerika ya, si Ukraina ini ya, ternyata ya ghosting cok. Ya kita doakan ya guys ya, semoga dunia baik-baik saja gitu ya, gak terjadi perang gitu ya. Karena walaupun kita gak perang juga berdampak ke kita juga nih ya. Udah mau rapiin rambut dulu, aku janji gak akan rapiin rambut lagi. Kenapa cowok hanya suka sama cewek yang cantik? Kenapa? Iya kenapa sih? Kenapa tuh? Kalian tuh beruntung banget tuh jadi cowok loh. Karena banyak banget cewek cantik gitu loh. Ngerasa gak sih? Lebih banyak cewek cantik dibanding cowok ganteng. Ya mohon maaf aja nih ya, sih sebagai perempuan ngerasa kayak begitu ya. Aku ngeliat cewek cakep-cakep banget ya. Gimana ya? Cowok tampan tuh jarang ya. Kenapa sih? Kalian gak suka merawat diri sih? Kalian tuh sebagai cowok tuh gak ada salahnya loh merawat diri gitu, biar ditaksir cewek yang kalian suka gitu ya. Bilang mandang fisik ya, emang semuanya tuh berawal dari fisik ya guys ya. Gak mungkin dari luarnya dulu pasti yang dilihat ya, baru setelah itu menjalar gitu. Setelah itu baru bisa dilihat yang lainnya, kayak ke hatinya, ke apanya gitu. Hal utama yang pasti dilihat tuh emang pasti fisik sih kalau kata aku ya. Gitu lah ya. Waduh, beneran kah itu kah? Astaga, aku nggak tahu beneran apa enggak ya. Cuman jangan kita bahas lah, nanti kita dibom. Pulang bareng Bob, beneran pet santai. Gue matung buat bensin ya. Udah nggak usah kayak mas apa aja. Iya kah, kayak begitu kah? Dulu saya suka nebeng. Diminta ngambil bensin ya. Kangen zaman dulu ya. Kangen zaman dulu ya. Teknologi tuh enakan teknologi enggak secanggih sekarang. Enggak tahu sih, bingung sih. Kalian lebih suka yang mana? Lebih suka zaman dulu atau zaman sekarang? Zakat pulsa darurat yang belum dibayar saat besar 14,5. Dengan mengutang hidup jadi lebih menantang.
jangan mengutang ya. Aku di usia 16 tahunku. Emak yang mukulin kecoa di kamar. Akhirnya 16 tahun gak bisa mukul kecoa di kamar. Bisa saya ya. By the way, kecoa itu gak boleh dipukul ya guys ya. Aku pernah baca dalam perut kecoa itu tuh kayak ada cacing yang bisa menyelinap ke kulit kalian gitu loh. Jadi sebaiknya jangan dipukul ya guys ya, bahaya. Iya. We got the fucking got a brand new baby right here. You know what I'm saying? Don't play with me, you broke my heart, but I'm also emang ceritanya gay station ya. Kayaknya gamenya tuh game khusus ya. Menarik ya. Pantai di Lombok, bocil semua. Pantai di Bali, mungkin orang dewasa ya. Pantai di Bogor, hah? Kok Bogor? Om berotot kah? Pantai di Bogor, iya kah? Pantai di Bogor emang ada? Iya kah? Aduh gak ngerti nih, ceritain ya guys nih. Mungkin kalian orang Bogor bisa jelasin. Anjir, ya Allah. Kartun apa itu guys? Ya ampun, itu tuh animasi yang identik. Itu kan kartun yang ditonton anak kecil gak sih? Gila ya. Terlalu maju sebuah negara ya. Sampai gituannya pun juga terlalu maju ya. Dan seksualitasnya terlalu maju ya. Anak kecil sekarang udah ngerti guys, asal kalian tahu ya. T-Rex ngen sama ikan. Hai Putri, kamu tidak apa-apa? Iya, aku tidak apa-apa. Terima kasih ya udah nolong aku. Iya, sama-sama. Ngewe. Hah? Apa? Ngewe. Gabut ya kayaknya dia ya guys. Gabut anjir, astaga. Gabutnya jelek banget sumpah ya. Animasi juga sangat tidak bagus ya. Akhirnya tuh aku lagi jarang main game, cuma jadi ya kayak udah jarang top up gitu loh. Nanti ini abis aku lagi sering main ML ya. Ujung-ujungnya pasti nanti beli dah hero ya, hero baru. Soalnya kan akunnya baru, maskin ya. Lihat aja nanti ya, lihat aja ya. Harus berhemat ya guys ya, harus berhemat. Umur 17 tahun tapi tinggi badan gak sampai 170 cm. Ya, gak usah nyindir ya. Umur saya 23 tahun ya, tapi tinggi badan tidak sampai 230 cm. Harus dikali 10 sih guys, 1 tahun umurnya. Aduh, kenapa ya? Waduh gila, sampe banget dia loh mulutnya loh. Waduh, terlalu sakne ya kayaknya kucingnya ya guys ya. Kenapa ya? Anggap manusia gak binatang mana ya? Mungkin emang itu kodratnya makhluk hidup guys ya. Cowok ketika kencing ser cewek. Iya kah? Sopai banget deh. Astaga. Tahu aja kalian ya, hah? Pernah lihat ya, hah? Hai guys, aku janji ke kalian aku gak bakal buka aurat lagi karena aku takut kalau yang di atas marah sama aku. Aku takut. Kamu tuh gak cocok pakai hijab. Kamu cocoknya tuh buka aurat. Kok aku jadi buka aurat sih? Memang aku cantik kalau pakai. Karena kamu anak setan. Aku setan guys, aku ada setan katanya. Oh my god. Maknya parah sih, kalian inget gak sih aku pernah reaction dia juga loh. Video yang ini guys, ibu ini support anaknya jual body ya. Katanya tuh harga diri gak penting, yang penting dapat duit. Kenapa harus malu juga di depan kamera selagi menghasilkan uang banyak? Harga diri gak penting. Ini adalah satu-satunya ibu-ibu yang aku lihat sangat terang-terangan menyupport anaknya seperti itu ya guys ya. Ya begitulah ya.
begitulah ya. Nanti aku mau mampir lah ke TikToknya ya, Cece underscore Sugiono ya namanya ya. Sugiono namanya loh, pakai Sugiono kali. Temennya sampai terheran-heran loh. Anjir, anjir. Orang-orang udah pernah tapi lu belum. Orang-orang udah pernah tapi lu belum. Apa? Hah? Orang-orang udah pernah tapi lu belum. Apa? Oh, dia lagi nanya kita ya. Orang-orang udah pernah tapi lu belum apa? Dapat giveaway setia dan ada uang ratusan juta di umur 17 tahun. Anjir. Kamera CCTV, aku kira bakal nakutin gitu anjir. Wah, videonya kayak menyisyaratkan sesuatu ya guys ya. Tidak, aku mau pulang saja. Tolong hentikan sana. Oh tidak, ikut saya ya. Saya akan berikan kamu hadiah. Oke, ikut saya, yakin dong. Jam 1.42, anjir, pulang jam 6:30. Ya Allah, kira-kira diapain ya dia ya? Mungkin diapain guys menurut kalian guys? Jangan-jangan mbaknya mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Ya ampun, ini patut di selidiki ya guys ya. Apa sih anjir? Toko sok polos deh. Toko sepatu, jangan berdekatan dengan toko emas. Nanti gak ada yang beli, semuanya pulang. Toko sepatu, jual sepatu. Toko emas, jual gelang. Nanti gak ada yang beli, semuanya pulang. Nyanyi orang tuh, gelang si patu, gelang si rama-rama. Mari pulang, mari pulang. Gak bisa, Pak. Maaf ya, Pak ya. Saya gak bisa ketawa, Pak. Joko suka bapak ya. Ya sudahlah. Gimana, Pak? Mari pulang. Marilah pulang. Anak kecil, pulang saja. Promo saja lah, ini lah. Aku dikejar! Ini tuh apa sih? Penasaran banget loh aku loh. Ini tuh apa, anjir? Buat apa sih? Kasihan, anjir. Karena tuh pas udah gede tuh jadi takut setan pasti mereka loh. Kayak dulu waktu kecil aku sempat gak takut setan loh. Karena kan maksudnya dulu waktu kecil dididiknya sama mama, ternyata setan itu gak ada kan. Cuman kakak aku itu suka yang kayak ngajarin, suka bikin takut. Ya udah, sekarang takut dah. Ya begitulah ya guys ya. Hidup adalah penantian, menanti datangnya waktu sholat dan datangnya waktu disolatkan. Oh no, tobat guys, tobat. Incaran om-om, incaran bujang, bener juga ya. Om-om incarnya anak muda, yang muda incarnya tante-tante. Ya, tante ini seterusnya jangan mama muda ya, tante-tante gitu. Kayak ibu-ibu pengajian gak sih anjir? Ibu-ibu pengajian coy. Gila pada kalem-kalem banget lo ya. Anjir. Patahin dong lawakan zaman dulu. Udah lah guys ya, ini sampai sini dulu ya untuk video kali ini. Kurang bersemangat aku tiba-tiba ya. Padahal tadi udah mood untuk bikin videonya ya. Kadang-kadang kalau gak mood gini jadi yang kayak ya begini lah, be aja gitu ya. Jadi mohon maaf banget ya, udah males bedakan gitu kan. Yaudah, terima kasih banyak banget buat yang udah nonton sampai habis. Don't forget to like, comment, subscribe. Bye-bye, see you next video.